teman-teman semua, hari ini adalah hari Minggu. Banyak sekali para pemancing biasa hari Minggu sekedar berlibur. Maka saya akan mencoba tempat spot mancing di sini. Mudah-mudahan ini adalah tempat spot terbaik. Oke, teman-teman, kita saksikan saja. Oke, teman-teman, ada komunitas ya, masyarakat yang olahraga mendayung. Oke, coba kita zoom. Teman-temanku semua, ini satu yang hanya berapa meter lagi sudah dekat ya dengan ujungnya. Ini satu sudah dipenuhi oleh kerapu atau ganggang, hingga menyulitkan para pemancing. Lihat di sana itu, kalau kita lihat di sana itu udah banyak rumput-rumput ya. Sebenarnya itu adalah air di bawahnya, tapi ini menjadikan sebagai pengalaman dan juga tantangan ya bagi para pemancing untuk mencari tempat-tempat spot yang baik. Oke, saya akan lanjutkan lagi mancing. Ada beberapa kali ditarik, sepertinya ikan-ikan kecil ini. Oke, nanti saya akan cari tempat yang baru ya. Nah, di ujung sebelah sana itu banyak sekali para pemancing. Oke, kita zoom. Oke, kita cari tempat yang baru. Oke, teman-teman, saya akan mencari tempat spot mancing yang baru. Oke, alhamdulillah saya mendapatkan spot mancing yang bagus ya. Dan mudah-mudahan ini tempat strike yang terbaik. Teman-teman, setu ini sudah seperti lapangan bola ya teman-teman, dan kita mancing ini tepat berada di penyeberangannya, di penyeberangan antar kampung sebelah. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya air semua, sekarang sudah dipenuhi oleh rumput-rumput. Dan kita akan tetap mancing di sini saja, karena sulit sekali ya teman-teman untuk mencari tempat spot yang baik. Semuanya sama, karena ikan akan berada di bawah, berada di bawah ini teman-teman. Nah, disinilah air yang paling banyak.
dan kita mendapatkan tempat yang bagus. Oke, kita sabar, saya tunggu teman-teman. Dan saya agak kesulitan ya, karena memegang HP, sehingga kadang-kadang dimakan ikan itu terlambat untuk mendokumentasikannya. Wah, ini pemancing sejati ini, luar biasa. Lumayan. Oke teman-teman, tadi saya sudah mendapatkan ikan bawal walaupun kecil, dan saya tidak sempat mendokumentasikan karena susah ya megang kamera. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 4 ekor ikan. Namanya juga kalau orang mancing Pak, nggak maju-maju Pak. Kalau majunya nyebur Pak. Iya. Sepatnya itu Pak dimakan Pak. Mancing itu seperti seniman Pak. Ibarat main gitar itu kita. Latino di mana Pak Latino? Oh, Pak Latino sekarang lagi top. Ada persepeda mas. Banyak sekali, luar biasa. Teman-teman sehat-sehat semua. Semoga COVID cepat berlalu. Luar biasa. Oke teman-teman, saya dapat sudah 2 ekor ikan bawal ini. Nih mantep. Kok banyak ikan gini ya? Itu tadi yang gedenya ada. Gudang ikan bawal. Enggak, balunya masih. Masih bisa lanjut strike. Cuma pancingnya no, sama no. Deim, pelan-pelan Im, pelan-pelan. Bawa Im. Jangan dilawan. Enggak. Bro. Tolongin Mas. Ini baru strike. Lihat pancingnya secuil banget. Gede bro. Dalam bro? Enggak. Oh, karena itunya, kena ituannya pas ya, keras rahangnya. Masuk. Apa? Tunggu. Dalam ya? Diam dulu. Iya, gue pegangin ikannya. Salah. Bukan dalam, keras. Belum juga. Buset, sampai nusuk begitu. Ah, hati-hati. Ada pancingnya ntar. Ntar kena lagi. Itu masuk ke dalam apaan tuh? Enggak, di bibir doang, dia kan batok. Oh iya, mana pancingnya kecil bro, jadi emang agak susah ditusuk, juga nggak kuat. Naikinnya ke atas kali ya. Ini harus tarik nih, gue dorong. Oke, lu dorong ya.
Ya. Ntar gua kendorin, ya. Nah, masukin next itu, ya. Oke. Cakep. Masih enggak kena? Ini nih, tolong nih. Tuh. Mas Rogo. Tolong deh. Kenapa? Ganjel ya. Tenang. Keras, Mas. Oke, ini ya, biar terang. Pegang yang agak kuat ini. Patah-patah. Man, semakin sore semakin banyak ikan ya yang strike. Hari sudah menjelang sore di setu yang penuh dengan rerumputan. Dan azan pun mulai terdengar. Seluruh pemancing di sini sudah mulai pulang. Tapi kita akan tetap bertahan dulu ya. Sesaat, karena semakin banyak ikan bermunculan. Mas, siap-siap, mas. Ntar, mas.